Saat ini saya masih berada di Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sika, di mana saya berada di persis di Jalan Trans Kewa Pante menuju ke Kecamatan Hewokloang yang beberapa waktu lalu terancam putus. Inilah ruas jalan Kewa Pante Hewokloang. Nah, saat ini memang sudah ada proses pengerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika. Nah, akibat longsor ini juga menyebabkan salah satu rumah warga di persis di sebelah bawah jalan tertimbun longsor. Tembok bagian depan rumahnya juga ambruk. Dan memang jalan sudah dibangun turap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun keluhan pemilik rumah agar rumahnya juga diperhatikan karena memang cukup parah, mengalami kerusakan cukup parah. Saat ini saya sudah bersama pemilik rumah, Mama Yasinta, Mama Yopita. Mama, bagaimana? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah, semen kah? Apa belum untuk bangun rumah? Kalau untuk belum ada untuk belum ada. Bantuan lain, selain semen atau belum juga. Nah, itu sudah lah desa tengok. Sudah. Terus di waktu itu apa yang dari pemerintah? Tapi harapan Mama bagaimana ke pemerintah? Itu harapan Mama ya. Sudah berapa minggu, Mama? Sudah 2 bulan. Jadi Mama tinggal di belakang sana. Oke, belum tinggal di sini. Mama, oh iya, memang parah tuh. Emes tinggal di pondok. Pondok sendiri punya atau orang? Orang tua. Sahabat Tribuners, memang rumahnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Harapan Mama Yovita agar pemerintah segera memperbaiki atau membantu agar mereka kembali tinggal di rumah ini. Inilah kondisi rumah Mama Yovita. Dan memang untuk kondisi jalan sudah dibangun turap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.